Ramai banget ya. Saya juga mau ngomong thank you buat Bang Hotman, Dr. Richard Lee, Timothy, para selebriti yang udah bersedia hadir juga dan bersedia naik ring di HSS. Thank you juga buat Mas Dino Hamid. Break time show kita ngomongnya di HSS kelima ini. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran ini. Ngeri bang, ngeri ya. Bener-bener bisa sampai meninggal di atas ring. Saya yakin Om Elias juga tahu banget banyak petinjunya ya. Kalau petinju buat naik ring, pekerjaannya jet cuma tinju, dibayar 10 juta persiapan berapa bulan, gimana cara dibokir sama Bro Yunus. Thank you banget juga udah mau naik ring HSS. Dan gak ketinggalan yang paling dinanti-nanti. Tapi gak cukup di situ. Kali ini kita bikin pertandingan di GBK. Pertama kalinya kita keluar dari outlet kita. Bisa ditonton 16.000 orang. Di Senayan. Tahun berapa, Om? Pertandingan Om Elias mungkin. Semua penonton tuh ada mungkin berapa puluh ribu orang yang dalam Senayan tuh. Ini satu baik tiket atas semua penuh, tidak ada yang kosong. Itu yang baru kita mau cari petinju yang baik. Kita harus petinju betul-betul, harus pejuang kecil keras-keras. Supaya dari bisa dari atlet yang baik bisa pukul orang, kasih tahu. Itu yang saya harap itu. Jadi kalau kita mau main sama petinju, kita harus main pakai otak. Jangan cuma main asal-asal aja. Ini bukan petinju bisa berhasil petinju. Ini petinju ini. Maka lain mati di atas ring, mati sama juga. Yang penting kita harus berjuang. Kita berlatih betul-betul. Anak-anak, apalagi adik-adik kerasi Indonesia sekarang ini. Saya harap juga seperti saya itu. Siap. Supaya masyarakat Indonesia lihat mata dunia itu. Wah, ini ada petinju yang baru. Sampai Elias Pikal baru lagi juga ini. Siap. Itu yang saya janji sama Om Elias. Ya. Saya bakal kembalikan dengan mengundang Mas Dino. Kita pengen kalau di Amerika itu punya Super Bowl, kalau di Indonesia kita beneran pengen punya HSS. Intinya itu sih. Kalau ditanya lagi kenapa saya berani berinvestasi besar untuk tinju Indonesia ya, karena saya percaya sih, maksudnya Indonesia ini masih punya banyak potensi untuk melahirkan juara-juara tinju baru di masa depan, di masa mendatang. Thank you, Mas Dino. Ya kalau semoga kita doakan semoga Bang Hotman jadi bertanding dengan Rocky Gerung ya. Ya. Ya, kita 100% Bang Hotman. Pasti. Betul, pasti dong. Kita ingin masih menanyakan dunia tinju di Indonesia ya. Pertanyaannya seberapa besar support kita sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya itu ya. Jadi terima kasih. Harapannya mudah-mudahan yang seperti Bro. Bro kemarin libur. Gitu. Oh iya, aku mau bilang terima kasih. Aku sudah diberikan wadah yang sebegini. Di sebelah sini, silakan. Dari mana? Dari namanya media mana? Dan dari media mana? Yes. Ya akan diadakan di W Super Club Gatsu jam 10 pagi. Mungkin kalau bisa datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.